Sumo? Iya, Pak. Itu si Lili kelihatannya kok loyo amat sih. Apa dia ikut puasa kayak kita? Wah, kelihatannya enggak apa-apa kok, Pak. Loh, kok yang itu, Mo? Yang ini loh. Itu kan yang belum dikasih nama, Pak. Yang baru saja dibeli sama istri saya. Memang kelihatannya loyo, tapi sehat kok. Kalau yang sumpek begitu, singkirkan saja deh. Nggak enak lihatnya. Kita kan perlu hiburan, apalagi kita sedang puasa begini. Maaf, Pak. Pak Isnya ada? Ada. Dari mana ya? Dari Agus, anaknya Pak Idrus bilang. Pak Idrus saya kenal hampir tiap hari kemari kok. Ada pesan apa? Nun sewu, Pak. Ada tamu putranya Pak Idrus mau tanya soal piknik ke makam wali. Bilang saya tidak bisa ikut. Katanya disuruh bicara langsung sama Bapak. Ya sudah sana, suruh tunggu di pendopo. Baik, baik Pak. Is, kenapa kamu jadi kuno begini? Coba kamu lihat si Bram. Dia baru saja ditinggalkan istrinya, tapi sekarang dia sudah bisa mengatasi keadaan. Iya. Ah, aku juga gak ada problem. Tenangkan jiwa. Dulu kita sudah sempat untuk berlibur hampir ke seantero dunia. Sekarang sudah saatnya kita harus berkunjung ke makam para wali. Saya Agus, Om. Anaknya Pak Idrus. Ah, Agus. Dulu rambutmu gondrong sih. Ah, silakan, silakan, duduk. Masih di Jerman? Sudah selesai, Om. Sudah dokter? Sudah. Surya sekarang di mana, Om? Di New York sekarang. Sedang menyelesaikan S3. Wah, hebat dia, Om. Saya sendiri di sini belum dapat izin praktek, Om. Sudah, KKN saja. Kabarnya sekarang malah makin hebat. Memang kamu mau terus menetap di sini? Iya, Om. Lebih baik di negeri sendiri. Betul itu. Kamu sudah beristri? Sudah, Om. Punya anak satu. Wah, hebat. Om, Papa minta betul Om Is bisa ikut piknik. Ini sangat penting buat relaksasi. Apalagi ini kan mengunjungi makam para wali. Iya, betul. Tapi Om betul-betul tidak sempat. Sibuk, Gus. Secara ilmiah kedokteran, Om, sudah diakui pentingnya relaksasi melalui agama. Om percaya. Waktunya piknik juga bagus, Om. 10 hari setelah Lebaran. Masih dalam bulan Sawal dan masih dalam suasana yang religius. Orang-orang yang gak sholat juga ada yang ikut rombongan, Om. Om sudah bilang bolak-balik pada papamu. Om pengen ikut tapi sibuk. Walaupun Om ini sudah pensiun,
tapi bukan pengangguran kayak orang-orang lain. Iya, Om, saya tahu. Tapi kayaknya papamu tidak percaya. Pengalaman Om di luar negeri sebagai diplomat masih banyak yang memerlukan. Om mesti kasih ceramah, seminar di sana-sini. Dan hari-hari sekarang ini, Om betul-betul sibuk menyiapkan makalah. Ayo, kita lihat ke kamar kerja Om, biar kamu yakin. Terima kasih Om, gak usah Om. Saya percaya kok. Nah, Agus mesti menyaksikan sendiri bagaimana banyaknya makalah yang harus Om siapkan. Iya, saya percaya Om. Kalau begitu, saya mohon diri Om. Papa juga percaya Om. Cuma siapa tahu sebelum tanggal 7 ini Om Is sudah bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Ya, saya belum tahu. Sekarang ini untuk melamun saja pun Om tidak sempat. Ya, saya harap Om Is bisa cepat-cepat menyelesaikan tugasnya. Saya permisi dulu Om. Ya. Permisi. Terima kasih, Pak, ya. Sumo, sini. Iya, Pak. Ngapain nyalamin segala? Saya senang, Pak. Pak Idrus anaknya pinter, sudah jadi dokter. Dia itu belum apa-apanya Suryo. Si Suryo itu sedang mengambil S3. Itu lebih tinggi dari dokter. Oh gitu toh. Anu Pak, mau Mas Suryo itu suruh kawin saja. Seperti Mas Agus tadi. Gampang itu. Sudah ada pacar. Orang mana Pak? Amerika. Amerika? Amerika Pak. Banyak amat tuh kulit ketupat. Siapa tahu Den Nana sama Den Suryo pulang. Aduh, sudah dibilang mereka tidak akan pulang. Saya mimpi Pak, Den Nana sama Den Suryo hari Lebaran pulang. Marah kamu. Wong Suryo sudah kirim surat kok. Sudah kirim surat? Kapan Pak? Loh, gimana sih buat semua ini? Itu loh yang kamu ribut-ribut. Ada kiriman-kiriman gambar yang bagus. Oh, itu. Foto kecil pemandangan. Iya, itu. Itu suratnya Suryo. Itu? Iya, kenapa? Surat sama orang tua kok kayak begitu? Ada pesan apa Den Suryo, Pak? Enggak ada. Cuma itu dia nggak bisa pulang. Oh, mungkin sibuk sama pacarnya. Mbok, Den Suryo itu sudah punya pacar. Orang Amerika, Amerika? Iya. Bule, Pak? Bukan. Dia memang warga negara Amerika. Tetapi orang Puerto Rico. Tapi sudahlah, kamu nggak usah tahu. Nala juga sudah nelpon. Dia tidak bisa pulang. Dia pergi ke Gunung Alpen untuk main ski dengan temannya. Dia juga nyesel tidak bisa ketemu dengan orang tuanya di saat Lebaran. Oh, penting ke gunung itu. Begini, Nana itu pergi ke Gunung Alpen untuk main ski dengan temannya. Pentingnya di bulan Desember itu saljunya sedang bagus-bagusnya. Oh, saljunya bagus. Iya. Nana bilang mau secepatnya pulang. Dia mau membantu saya membuat tembok kuburan ibunya di karet. Oh iya. Kalian jadi ke Depok Lebaran nanti. Jadi, Pak. Masalahnya ini paman saya betul-betul mesen supaya kumpul ada keluarga dari Wonosari. Ya, nggak apa-apa. Pergi saja sana. Ketupat itu dimasak saja dan dibawa ke Depok. Iya, Pak. Iya, Pak.
Kamu ini kuno, Is. Sama sekali tidak. Orang kan cuma melihat sikapku. Kayakku yang kurang terbuka begini kan memang sudah jadi pembawaan. Pokoknya kami mau kamu ini segera realistis. Aku selalu realistis. Pengalamanku tugas di luar kuat membekas dalam diriku dan Min. Kamu percaya enggak? Kami malah membicarakan di mana dia mau dimakamkan waktu dokter bilang bahwa penyakit kankernya sudah sampai stadium 4. Waktu itu dia malah berkeras minta untuk dikubur di karet saja. Oh, dibicarakan? Ya. Kamu tentu tidak percaya bahwa aku bisa setegar ini. Maka itu, aku tidak pernah menceritakan hal ini. Kenapa di karet? Min kan suka nulis-nulis. Dan di karet itu dimakamkan seniman-seniman besar seperti Khairul Anwar, Usmar Ismail, Jayakusuma, dan Mr. Rukiah. Kamu pasti menduga di karet itu supaya aku gampang sering-sering menjenguknya. Tidak. Aku realistis. Min sudah selesai tugasnya. Anak-anak juga sukses studinya. Aku sudah bebas sekarang. Kamu jangan hanya melihat sikap pendiamku ini. Maaf, Pak. Sarung buat sholat id besok sudah disiapkan. Buat apa? Baiknya lebaran ini sholat idnya pakai sarung, Pak. Loh, kenapa? Lebih pantas kalau sholat pakai sarung. Alah, tidak. Selama ini kalau saya sholat pakai celana, kamu diam saja. Kenapa? Anu, Pak. Itu tetangga sebelah cerewet betul. Bilang apa? Dia sih cuma nanya, apa karena Bapak lama di luar negeri tidak punya sarung? Coba kalau Ibu almarhumah dengar. Waduh. Bu, anak-anak kita cuma kirimi aku kartu pos. Jangan sedih, Mas. Anak sekarang memang begitu. Cuek saja sama orang tua.
Masih untung si Suryo kirim kartu pos. Untung apa? Mbok Sumo saja menertawai aku. Mbok Sumo itu kan orang kampung, kuno. Tanya dong teman-teman sejawat kita yang lain. Lalu apa jawab saya? Kalau teman-teman itu menanyakan kenapa Nana lebih memilih main ski di Alpen ketimbang ketemu orang tuanya. Coba, berapa biaya main ski di Alpen itu? Tapi si Nana kan sudah telepon. Mas sendiri yang bilang silaturahmi itu tidak usah fisik. Lebaran gak usah boyang pulang mudik seperti orang desa. Ya, itu kan untuk kita ketika kita masih di luar negeri. Prinsipnya sama saja. Si Nana tidak mau ikut-ikutan mudik seperti orang desa. Betul enggak? Betul juga. Faiz, Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minalaidin wal faizin. Sama-sama. Lagi pulang atau gimana? Saya baru pulang dari London, Pak. Sudah selesai tugas. Mampir ke rumah, Pak. Kebetulan ada teman-teman dari Deplu lagi kumpul di rumah. Maaf, Din. Tidak bisa. Saya lagi sibuk akhir-akhir ini. Mau langsung ke makam ibu? Bukan, bukan. Mendoakan kan bisa saja dari rumah. Tidak harus datang ke kubur, kan? Saya mesti buru-buru pulang karena pembantu saya sedang pulang sekarang, sepi di rumah. Oh, begitu. Tapi Pak Is baik-baik saja, kan? Alhamdulillah, Din, baik. Terima kasih. Nah, mana keluarga nih? Lagi mudik, Pak. Baik, salam saya aja untuk anak-anak, ya. Insya Allah nanti saya sampaikan. Kalau begitu, saya pamit dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kiriman-kiriman gambar yang bagus. Oh, itu foto kecil pemandangan. Ya, itu suratnya Suryo. Itu? Iya, kenapa? Surat sama orang tua kok kayak begitu? Kamu pasti menduga. Dikarenakan itu supaya aku gampang sering-sering menjemputnya. Tidak. Aku realistis. Min sudah selesai tugasnya. Anak-anak juga sukses dunia. Aku sudah bebas sekarang.